kesibukan bandara di pagi hari. Saat ini kita naik bus bandara atau apron bus. Apron bus adalah sebuah bus yang digunakan untuk mengangkut orang ke dan dari atau di dalam bandara. Bus ini umumnya dicat dengan warna cerah untuk membuatnya mencolok di antara kendaraan yang lain, sehingga dapat lebih mudah terlihat oleh kru pesawat saat mendekati apron. Bus bandara telah eksis sejak dekade 1960-an saat British Europe Airways menyewa bus milik EIC Roadmaster, lalu mengecat bus tersebut dengan warna biru dan putih untuk dioperasikan di Bandar Udara Heathrow. Apron bus umumnya berjenis low deck. Bagian dalamnya pun khas. Lebih banyak tempat orang berdiri ketimbang duduk, dan lebih banyak pintu dibanding bus pada umumnya. Hal ini karena, pertama, penumpang dan kru pesawat agar tanpa effort yang lebih untuk naik dan turun bus. Terlebih, kru dan penumpang juga sering membawa koper, tas, dan sebagainya. Yang kedua, agar arus keluar masuk penumpang dan kru lebih cepat. Yang ketiga, penumpang dan kru bandara yang menggunakan layanan bus ini tidak membutuhkan ruang kargo atau bagasi di bagian lambung bus, tidak seperti penumpang bus reguler. Yang keempat, dan ini yang paling penting sebenarnya, mengapa apron bus apron bandara menggunakan jenis low deck? Menggunakan jenis low deck adalah untuk alasan safety. Dengan dimensi yang lebih kecil dibanding bus reguler, kemungkinan bus menghantam sayap pesawat yang nilainya ratusan miliar tentu semakin kecil. Apron bus bandara biasanya menampung 160 penumpang. Umumnya 146 berdiri dan 14 duduk. Jauh lebih banyak dibanding bus reguler yang umumnya hanya menampung 50-60 orang.